saya hormati, perkenalkan Ardafa dari Cilik yang selalu di hati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Pengasih, yang kasihnya tiada pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya pun tak terbilang. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada kekasih Allah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, oleh karena itu izinkan saya menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Bulan Ramadan yang Hikmat, Puasa Menjadi Sehat. Dengan landasan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, wajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah wajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam tafsir Al-Muyassar dikarang oleh Kementerian Agama Arab Saudi menjelaskan bahwa, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mengerjakan amal soleh sesuai dengan ajaran syariatnya, Allah telah mewajibkan atasmu berpuasa atas kalian sebagaimana telah mewajibkan atas umat sebelum kalian supaya kalian bertakwa kepada Tuhan kalian. Maka kalian akan menjadikan antara diri kalian dengan perbuatan-perbuatan maksiat dinding pelindung dengan taat kepadanya dan beribadah kepadanya semata. Hadirin yang dimuliakan Allah, bulan puasa adalah bulan yang kaya ampunan. Pada bulan ini kita selaku umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa selama satu bulan dengan imbalan pahala yang sungguh tak terhingga. Marilah menjalankan ibadah puasa dengan hati yang ikhlas dan menjauhi segala perbuatan yang dapat merusak amal ibadah puasa kita. Mari manfaatkan Ramadan di tahun ini dengan amalan-amalan yang baik serta diridhoi. Hadirin yang dimuliakan Allah, sungguh tak terhingga pahala yang akan kita dapat dengan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Jangan sesekali antara kita tidak menjalankan ibadah puasa karena dia benar-benar sangat merugikan kita. Dengan menjalankan ibadah puasa, kita akan dibimbing untuk menjadi umat yang soleh dan solehah, serta akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bulan puasa atau Ramadan adalah momentum bagi kita untuk melebur semua dosa-dosa kita.
yang telah kita perbuat akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan banyak hikmat, bulan Ramadan banyak manfaat, bulan Ramadan banyak hikmat, bulan Ramadan banyak manfaat. Ayo kawan, mari puasa agar kita menjadi sehat. Sekian dan demikian yang dapat saya sampaikan. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Mendayung perahu bersama Rohman, rumah angker tempatnya setan. Selamat bulan Ramadan, semoga senantiasa diberi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.